Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Kak Dwi di channel Rumah Komponen. Mulai dari konten ini ya, kita akan konsep berbeda. Mungkin kita konsep semi vlog ya, karena kalau yang seperti biasanya itu terbentur dengan kesibukan juga. Jadi kalau di model vlog seperti ini mungkin akan lebih mudah karena tidak begitu banyak edit edit video ya. Jadi nanti mungkin hanya tambahkan logo, kemudian langsung mungkin apa ya, judul, langsung kita pada fokus kegiatannya. Karena di kami di Rumah Komponen itu kegiatannya selain online shop ya seperti di belakang ini, kemudian kegiatan di sekolah, ekskul robotik, kemudian mungkin ada kegiatan dengan partner, kegiatan workshop, kursus dan lain sebagainya. Nah, seperti konten hari ini ya, nanti kita akan mengerjakan robot dari hasil karya anak-anak ekskul ya, karena sakit saya lihatkan ya, ini nanti kita akan ngerjakan di sini. Nah, nanti kita akan ngerjakan di sini, yaitu kegiatannya adalah memperbaiki ya, memperbaiki hasil beberapa robot dari kegiatan ekskul robotik gitu ya. Nah, ini kondisi di RK seperti ini, berantakan ya, banyak sekali spare part komponen. Nanti kita akan ngerjakan robotnya seperti ini. Nah, ya. Robot jenis transporter ya. Mereka sudah mengerjakan selama satu semester beberapa pertemuan ya, nggak full satu semester karena campur dengan libur dan lain sebagainya. Jadi ini dikerjakan anak kelas 3 dan 5 ya. Robot transporter ini rodanya memang dilepas karena rodanya ditinggal di sekolah. Karena ini saya cek ada beberapa bagian yang mungkin solderannya lepas. Nah, itu saya bantu solderkan. Ini sebenarnya full mereka yang mengerjakan ya, mulai dari menyolder, merakit ya. Cuman saya bantu biar nanti pada saat di sekolah bisa langsung digunakan untuk lomba gitu. Nah, ini robotnya. Jadi ada penjepit di bagian depannya, robot transporter, kemudian roda kanan kiri dua. Nah, itu aja, kita langsung ke kegiatannya ya. Oke, kita langsung ke, saya ganti kamera belakang.
Oke sobat, ini sudah selesai saya perbaiki salah satu robot dan sudah saya pasang roda ya. Nah ini rodanya seperti ini kalau sudah dipasang. Sebenarnya rodanya ada di sekolah, nggak apa-apa. Kemudian gripper penjepitnya, nah itu penjepitnya juga sudah saya perbaiki tadi kan miring ya. Nah. Kemudian ini remote-nya sudah saya hubungkan dengan kabel, sudah terhubung, sudah saya solder. Beberapa bagian robot seperti ini yang dikerjakan anak-anak ini ya, ya wajar ya namanya anak SD, jadi ada beberapa bagian yang kurang rapi dan terbakar, nggak apa-apa, yang penting fungsinya masih bisa ya, kita peragakan ya. Untuk tombol penjepit, pembuka, jepit, buka, oke. Kemudian roda kanan, nah roda kanan maju mundur bisa ya, oke sudah bisa maju mundur. Roda kiri maju mundur, nah, oke, itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini salah satu kegiatan saya di RK, mereparasi beberapa bagian atau beberapa pekerjaan siswa. Mungkin ada solderan yang lepas atau ada yang tidak terhubung. Itu nanti akan dibantu memperbaiki. Selebihnya nanti biar dirapikan sama anak-anak ya. Ini masih ada proses selanjutnya yaitu di dekorasi nanti sesuai dengan kemampuan mereka, keinginan mereka gimana nanti di dekorasi baru nanti dilombakan. Jadi itu kegiatan akhir semester di sekolah untuk ekskul robotik. Ya, mungkin seperti itu kegiatan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti vlog dari rumah komponen. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.